Assalamualaikum dan selamat petang guys. Okey, hari ini 23 hari bulan, hari Selasa, jam 2.53 petang. Okey, hari ini kita berada di Seksyen 14 Taman Tasik Shah Alam. Okey, sekarang ni saya bukan nak bercerita pasal Tasik Shah Alam. Saya nak bercerita pasal Incredible Hulk saya. Nak tahu siapa Incredible Hulk saya? Tengok sana. Ini dia Benelli 150S Special Edition, keluaran terbaru daripada M-Force. M-Force telah mendapat hak pemasangan Benelli di Malaysia. Motor ini dipertaruhkan enjin single silinder, silinder tunggal, berkuasa 149.8cc SOHC SOC, penyejuk air berkuasa 15.5 HP, DRPM 8500 dan torque 12.5 Newton di 7000 RPM, dengan kelajuan maksimum boleh mencapai 130 km sejam. Benelli 150S ini didatangkan dalam dua pilihan warna standard, iaitu warna merah lava red dan space black hitam. Terbaru pada awal tahun 2020, M-Force telah mengeluarkan satu lagi warna special edition, iaitu neutron green, hijau. Motosikal ini dengan enjin teknologi suntikan bahan api FI dan 3 palang pencucur itu dipadankan transmisi kelas basah manual 6 kelajuan. Ciri 3 palang pencucur menawarkan prestasi kuasa dan pecutan optimum. Motosikal ini mempunyai headlamp digital daylight. Yang tepi ni, kalau nak tahu, ini daylight. Yang dua dekat atas ni, bila kita start enjin dia akan menyala. Yang bawah ni lampu high beam. Okay, bila kita guna high beam baru lampu yang bawah ni menyala. So dia ada 1, 2 dan 3 lampu dekat headlight dia. Okay, signal dia LED. Belakang, lampu belakang, lampu brake LED, signal belakang LED. Dan dekat sini ada satu lampu LED berwarna putih untuk kegunaan malam. So bila kita memandu dalam keadaan malam, ada lampu lah kat sini, boleh nampak nombor plate. Motosikal ini juga guys, dia menggunakan brake disc di hadapan dan juga di belakang. Okay, so dia menggunakan tayar depan besar S 100/70. Oh sorry, 100/80, saiz rim 17 inci, dan belakang pula 130/70, saiz rim 17 inci. Sistem suspension dia pula, yang belah depan ni dia menggunakan fork terbalik, iaitu USD upside down, berukuran 120mm. Suspension belakang dia menggunakan monoshock, monoshock bersaiz 27mm. Tangki pula, tangki bersaiz 10 liter. Anggaran penggunaan satu tangki penuh adalah bersamaan dengan 250 km motor ni boleh pergi. Oh, so jimat lah, sangat jimat, dan tangki dia besar lah. Untuk perjalanan jauh, anda tak perlu nak banyak singgah dekat petrol pump lah kalau anda gunakan motosikal ini untuk perjalanan jauh. Untuk display meter dia pula, display meter dia saya boleh bagi hampir perfect lah.
hampir perfect. Kalau 10 bintang tu saya bagi 9 bintang. Satu je kurang, iaitu dia tak ada, dia tak ada display untuk kita tengok keadaan bateri, berapa jumlah power bateri yang tinggal. Selain daripada itu semua ada. Ada indikator untuk gear. Ni neutral. Kalau kita masuk gear 1 sehingga 6 dia akan keluar kat sini. So signal kiri, signal kanan. Signal kiri, signal kanan. Okay. Double signal pun keluar. Okay, dia ada lampu atas. Kalau saya start. Okay, saya pasang lampu atas. Dia akan keluar lampu atas, high beam. Dia ada RPM, kelajuan. Kelajuan dalam kilometer atau miles, miles per hour. Kita boleh tukarlah. Okay, dia ada jam. Ini bacaan minyak, bacaan, bacaan untuk, bacaan untuk minyak. Kalau minyak perlu isi, dah sikit, dah kurang, dia akan keluar kat sini tadi. Okay, saya on balik. Dia akan keluar menyala berkelip-kelip. Itu maknanya perlu isi minyak. So dia ada check engine. Dia ada check engine. Okay, kalau kita start, kalau kita start, nampak? Dia check engine. So bila kita start, dia akan padam. Kalau kita start, engine hidup, dia menyala, maknanya engine ada problem. Kita perlu check lah, sama ada kita nak buat servis sendiri ataupun kita pergi ke pusat servis terdekat. Okay, itu kat display meter. Berat motosikal ini, berat kering motosikal ini lebih kurang 147 kg, berat kering. Dan motosikal ini mampu membawa muatan seberat 187 kg, hampir 200 kg lah. So untuk kegunaan orang Asia, orang Asia dia tak besar, tak tinggi kan. So sangat sesuai lah dengan CC dia 150 cc. Engine oil lah. Benelli, kalau ikutkan kat sini, Benelli recommend minyak hitam jenis brand PJ, PJ1 10 1040, sebanyak 1000 ml, iaitu 1 liter lah. So kalau kita isi minyak, tu terpulang pada hak masing-masing. Kalau nak ikut suggestion daripada Benelli pun boleh. Kalau anda nak gunakan minyak hitam yang lebih mahal dan berkualiti, saya rasa tak ada masalah lah. Okay, kalau anda isi minyak hitam, anda nak tahu takat minyak hitam dia, di sini. Okay, di sini takat minyak hitam dia. Okay, anda boleh check lah kat sini minyak hitam dia. Dan ini adalah oil filter. Setiap kali anda tukar minyak hitam, anda kena tukar oil filter. Apa yang saya tahu dan saya dapat info, oil filter ni kita sama dengan Suzuki Belang punya oil filter. So tak ada masalah lah untuk cari spare part dia. Kalau kita nak buat servis minyak hitam, anda boleh gunakan oil filter Suzuki Belang. Rumusan untuk video ini, saya nak katakan lah dekat sini, motor ni sangat-sangat berbaloi dengan harga dia dan kualiti dia. Saya dah gunakan motor ini selama 4 hari, Sabtu, Ahad, Isnin dan hari ini hari Selasa. Saya dah menunggang pergi dan balik kerja seorang diri, dan hari ini saya dah menunggang bersama-sama dengan isteri saya. Bagi saya, motor ini sangat-sangat menjimatkan minyak, dan handling motor ini mudah untuk penunggang yang, penunggang motosikal yang tak pernah bawa motor straight bike atau naked bike sebelum ni. Sebelum ni saya sendiri pun pakai motor EFI, motor cup. So bila saya bawa motor ni, saya tak rasa janggal sangat nak handling. Saya rasa sangat yakin sebab motor ni, terus terang lah cakap, motor ni memang tegap. Bila kita bawa, kita rasa tegap, kita rasa yakin. Okay, dengan walaupun kuasa CC dia hanya 150, dia tak ada masalah untuk naik bukit, untuk memecut. Wah, saya tak perlu drop gear rendah, gear terlalu rendah. Saya tak perlu pergi gear 3, pergi gear 3, pergi gear 2 untuk dapatkan semula pick up.
Kadang-kadang saya gunakan gear 4, gear 5 saja, saya dah boleh memecut semula. Okey, selepas saya brekkan motor sekali ini. Okey, so itu saja untuk video kali ini. Harap saya dapat memberi informasi dan memberi manfaat kepada anda. Terus terang saya cakap, sejujur-jujurnya saya dah bawa motor ni pergi tempat kerja. Rakan-rakan di tempat kerja saya juga sangat meminati motor ini, dari first kali dari segi design. Okey. Pertama kali orang melihat motor ni, dia akan tertarik dengan design dia. Okey, memang sangat cantik. Sampai kawan saya pun teringin nak beli motor ni. Dia sebersalah, dia nak beli kereta ke dia nak beli motor? Dia nak beli kereta ke dia nak beli motor? Tapi saya pesan kat dia, utamakan family dulu. Kalau rasa kereta tu penting, beli kereta dulu. Ada rezeki lebih nanti baru beli motor. So itulah, dari pandangan pertama, memang motor ni memang boleh buat orang jatuh hati lah. Terserang lah cakap kan. So bagi saya, dari segi harga, dari segi kualiti yang saya dapat, saya sangat-sangat berpuas hati. Okay guys, semoga saya dapat membantu anda untuk membuat pilihan sekiranya anda berminat untuk beli motor ni. Nantikan video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum. Bye-bye.